Sudarlun, Pertamina mulai melakukan kampanye terkait penggunaan bahan bakar jenis premium. Kampanye ini menyasar pemilik kendaraan mewah dengan harapan tak lagi mengantri premium di SPBU. Mengusung tema Tagar Malu Antri Premium, kampanye tersebut dimulai dengan penempatan sejumlah poster di SPBU Lampenerut. Nantinya poster-poster ini juga akan disebar ke seluruh SPBU di Aceh. Ferry Pasalini dari Pertamina mengklaim kendaraan keluaran terbaru tidak cocok menggunakan premium, sebaliknya di lapangan antrian premium didominasi kendaraan dimaksud. Kita lihat yang antri premium ini mobil-mobil keluaran terbaru, mobil-mobil baru dan mobil-mobil yang mewah, kadang-kadang mobil mewah. Jadi kami menghimbau kepada pengguna premium ya beralih aja ke produk yang lebih baik, yang sesuai dengan rekomendasi dari pabrikan kendaraan. Dari Banda Aceh, Hendri, Serambi On TV.